Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad, membuka program kampanye Stop Bullying Anak di halaman SDN 05 Pagangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Kamis 19 Oktober 2017. Kegiatan yang disponsori oleh Dihatsu dan Komnas Perlindungan Anak ini merupakan roadshow ke-10 sekolah dasar di wilayah Jabodetabek. Kalau bisa, jangan hanya kampanye Stop Bullying Anak saja, tetapi dijadikan sebuah gerakan. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dukungan dari semua pihak, seperti peran pemerintah, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar, ujar Husein Murad. Selain Wali Kota Jakarta Utara, Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, sangat mengapresiasi program kampanye Stop Bullying Anak. Ini kegiatan yang bagus, kami sangat mendukung dan ingin mengambil bagian dari kampanye ini, sehingga bisa menjadi bagian dari gerakan perlindungan anak bersama, terangnya. Nah, ini kegiatan yang kolaborasi, kegiatan sebuah gerakan yang dinamakan, inilah yang disebut dengan paradigma good governance. Jadi ada pemerintah, ada dunia usaha, ada masyarakat. Masyarakat ini tergabung di NGO, yaitu yang PMI dan Komnas Perlindungan Anak. Kemudian dunia usahanya adalah Daihatsu. Kemudian pemerintah sendiri, yaitu pendidikan, ya, sekolah, ya, kita, ya, pemerintah kota, di sudut pendidikan, sekolah. Nah, tiga ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita di setiap kegiatan ini selalu seperti ini. Jadi tidak lagi kegiatan itu mengandalkan pemerintahnya, tapi kegiatan-kegiatan yang semacam ini memang harus melibatkan semua banyak pihak. Ya, tadi masyarakat sendiri, dunia usaha, dan pemerintah. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.